Saudara, seorang selebgram di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap tim Satgas TPPO di Treskrimum Polda Babel. Dirinya diamankan karena melakukan eksploitasi terhadap dua korbannya. Polisi menyita uang tunai hasil TPPO serta satu unit mobil. Lampu. Tim Satgas TPPO di Treskrimum Polda Bangka Belitung membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, saudara. Pengungkapan berawal saat polisi mengamankan dua perempuan yang menjadi korban eksploitasi. Kedua korban diamankan di sebuah hotel di Bangka Tengah. Atas pengakuan korban, polisi kemudian memburu ARD, selebgram asal Pinang yang diketahui menjadi mucikari. ARD kemudian ditangkap di sebuah ruang karaoke. Pelaku mengaku menawarkan korban seharga 3 juta rupiah untuk satu kali kencan. Dan pelaku mendapatkan keuntungan sebesar 2 juta rupiah. Diamankan salah satu perempuan berinisial ARD di salah satu tempat hiburan yang mana letaknya tidak jauh dari hotel tersebut. Kemudian berdasarkan dari keterangan saksi ataupun saksi korban, yang mana kedua orang wanita korban tersebut, mereka dibayar, yang satu orang inisial A dibayar 1,5 juta, kemudian yang inisial N itu 2 juta.